tentang Wiharso adalah salah satu pelukis atau seniman terkenal di Indonesia. Selain membuat lukisan, Entang juga kerap membuat karya dengan bahan-bahan logam seperti aluminium yang dibuat menjadi relief itu seperti ini. Ini adalah salah satunya yang menggambarkan tentang perpaduan budaya tradisional dan modern yang terjadi di Yogyakarta. Ini karya ini judulnya Jogja on the Move tahun 2019. Ini menggambarkan tentang Renaissance di Yogyakarta. Karya ini dipajang di pojokan ruang tunggu Bandara YIA Yogyakarta International Airport di gate 1. Besar sekali ini rekan-rekan. Ini mungkin ya kira-kira sekitar berapa ya? 4 kali 6 lah, 4 kali 6 meter kira-kira. Dan semuanya dibuat dengan logam dan tambahan-tambahan apa ini, resin mungkin ya, untuk bagian mata. Ini ada keterangannya di sini. Keterangannya tentang karya ini. Saya bacakan ya. Karya relief Jogja on the move. Karya ini merupakan visualisasi dari tema Jogja Renaissance. Jogja on the Move mengisahkan perjalanan serta perkembangan kota Jogja, Kulon Progo, dan wilayah daerah istimewa Yogyakarta atau DIY pada umumnya. Perkembangan ini tidak hanya dirasakan secara fisik, namun juga berpengaruh pada budaya dan pola hidup warga DIY. Terjadi tolok ukur dan tawar-menawar yang alot, namun dinamis antara tradisi lokal dan modern. Seniman Entang Wiharso. Jogjanya ini diwujudkan dengan Tugu ini ya, Tugu Jogja. Nah, Entang sendiri tinggal di Jogja, di dekat Kalasan ya, di daerah Kalasan. Oke, silakan rekan-rekan kalau mau menikmati karya ini. Monggo.